Halo teman-teman YouTube, hari ini kita masuk lagi di konten mobilan. Nah, ini adalah segmen baru di konten kita, adalah kita ingin mencoba ganti velg di setiap mobil yang kita punya. Jadi ini adalah konten modifikasi ringan, modifikasinya hanya untuk mengganti velg saja. Jadi misalnya kalau kita lihat mobil ini, nanti kita ganti velgnya dan velgnya nanti juga akan beraneka ragam. Nah teman-teman, untuk episode pertama segmen ini kita akan coba ganti mobil yang sangat keren, karena saya suka banget sama mobil ini. Merupakan mobil dari lansiran Jerman, mobil Mercedes-Benz. Nah, mobil apa? Nah, kita simak mobil apa setelah ini. Nah, ini dia mobilnya teman-teman. Mobilnya merupakan Mercedes-Benz. Kalau di Indonesia mungkin disebutnya seringnya Mercedes-Benz Boxer. Nah, kebetulan kita punya yang sudah dibuka, mobil Boxer tersebut warnanya merah. Kalau dilihat sudah pakai body kit AMG. Nah, dan untuk velgnya kita sudah beli di Tokopedia, modelnya keren banget. Modelnya tuh kayak BBS LM gitu, teman-teman. Model mesh. Kalau di dunia nyatanya mungkin model merek BBS. Kita buka dulu velgnya di sini, teman-teman. Nah, ini adalah velgnya. Kita buka dulu sebentar. Nah, ini velgnya teman-teman. Yep. Nah, ini adalah model velg BBS, jaring-jaring teman-teman. Keren banget. Nah, untuk axle-nya pun juga kita sudah dapat juga teman-teman di sini. Nah, untuk penggantiannya juga kita akan menggunakan metode yang tanpa mencopot rivet. Nah, jadi untuk Mercedes-Benz Boxer ini nanti akan kita ganti. Ini velg standarnya. Kalau menurut saya sih agak kurang bagus velg standarnya. Jadi nanti setelah ini kita akan ganti velgnya dengan model BBS ini. Pasti keren banget, teman-teman. Kebayang nih, nanti kepasang di sini modelnya jadi keren, mobilnya juga jadi keren. Nah, jadi kita akan mulai aja. Nah, di sini saya pakai metode sederhana. Di sini nanti saya akan menggunakan tang potong untuk membuka velgnya. Dan nanti setelah Mercedes-Benz ini, mungkin di episode berikutnya saya juga akan mencoba ganti mobil-mobil yang sudah saya buka ini. Ini jadi ada kumpulan Hot Wheels dari teman-teman saya juga, ada punya anak saya juga, saya kumpulin. Jadi nanti saya akan beli beberapa set velg dan kita akan coba bikin kontennya. Oke teman-teman, mungkin yang pertama saya akan coba potong dulu untuk axle-nya. Nah, sekarang sudah saya buka velgnya. Ada yang depan. Nah, sekarang yang kita potong yang depan. Velgnya udah kepotong, sekarang kita potong axle-nya. Nah, teman-teman, sekarang mobilnya sudah terbang nih, sudah ada velgnya. Kita lihat. Nah, mobilnya udah siap untuk dipasang velg. Nah, ini bentukan jika mobilnya sudah dicopot velgnya. Nah, keren banget tuh Boxer teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke proses pemasangan velg barunya. Velg barunya kita buka dulu. Jadi ada satu set velg 4 pieces. Ini modelnya BBS, keren banget teman-teman. Model velgnya BBS, dan kita akan pasang langsung ke mobil
boxer tersebut. Oke, sebelumnya sebelum dipasang, kita sedikit bersihkan dahulu. Di sini. Nah, sekarang kita akan coba pasang axle-nya di sini. Untuk pemasangan peleknya cukup mudah, teman-teman. Jadi kita sudah pada saat beli pelek kita beli axle-nya juga. Kita masukkan di sini axle-nya. Oke, axle sudah terpasang dan kita pasang pelek belakangnya terlebih dahulu seperti ini. Oke, lalu kita masukkan peleknya. Ya, sepertinya kependekan axle-nya. Mungkin nanti next-nya kita akan beli yang lebih panjang. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita bikin axle-nya di sini. Axle-nya kita bengkokkan dulu sedikit. Nah, kalau udah ada bengkok ini sebagai pengunci. Sudah terpasang yang belakang. Ini teman-teman. Jadi yang belakang sudah terpasang pelek barunya. Aman. Wow, rata bodi. Keren banget. Nah, sekarang kita pasang untuk pelek yang depannya. Caranya sama. Axle-nya kita masukkan ke pelek seperti ini. Oke, sudah masuk. Dan balik lagi untuk penutupnya kita bengkokkan sedikit sebagai pengunci, bengkokinnya dikit aja yang penting bisa mengunci, lalu kita tutup lagi, kita pasang peleknya. Ini kebetulan saya beli axle-nya agak pendek, mungkin nanti kedepannya kita beli yang agak panjang. Jadi tidak perlu pakai lem, teman-teman. Nah, oke. Sekarang peleknya udah kepasang, kita lihat tampilannya. Wah, keren banget, teman-teman. Jadi ini kayak mobil tahun 90-an, Mercedes-Benz dengan pelek BBS. Model mesh seperti ini. Jadi ada beberapa velg yang modelnya mesh kayak gini ya, banyak gini ya, BBS dan lain-lain kalau di dunia realnya. Dan ini keren banget, teman-teman. Oke, dan kalau mau lihat hasil jadinya ini kurang lebih seperti ini. Keren banget, teman-teman. Jadi mercy-nya jadi lebih keren, semua pakai BBS. Dan kita akan bikin konten lagi mungkin seminggu sekali untuk ganti pelek. Jadi teman-teman, mungkin kedepannya kita akan coba ganti pelek seperti Audi Station Wagon atau mungkin Ford Mustang juga. Jadi Hot Wheels Basic yang bisa kita ganti peleknya. Atau juga bisa jadi mobil Volvo Drift Station. Nah teman-teman, mungkin kalau ada request dari mobil-mobil yang ada di sini, bisa tulis di kolom komentar. Jadi teman-teman, ini adalah konten kita untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Please jangan lupa subscribe, comment, like, share untuk konten kita biar kita bisa kontennya bisa lebih maju lagi. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Salam untuk diecaster dan salam untuk berburu mobilan. Terima kasih, teman-teman.